Sampah. Pemakaman. Apa jadinya jika sampah dan pemakaman berada di tempat yang sama? Inilah yang terjadi di pemakaman Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pembuangan sampah yang terus dilakukan adalah bentuk tidak pedulian akan pentingnya lingkungan yang bersih. Pembakaran sampah juga bukan solusi yang tepat. Sungguh ironi, tempat yang diisi kenangan dan doa untuk orang terkasih yang telah tiada, kini dikotori oleh tumpukan sampah dan bau yang menyengat. Perlu kerjasama antar seluruh elemen masyarakat untuk menanggulangi masalah ini. Marilah kita mulai memilah sampah secara mandiri. Sampah organik bisa kita olah menjadi kompos dengan mudah. Dan sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi bisa kita jual ke tempat penampungan barang bekas. Ini mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi paling tidak bisa mengurangi bebannya. Jaga dan rawat lingkungan sekitar mulai dari kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah adalah tanggung jawab kita bersama.